kehidupan seharian manusia pada hari ini, dikelilingi oleh pelbagai jenis teknologi. Jika dilihat di sekeliling kita, hampir semua tugasan dan keperluan harian kita dibantu dengan penggunaan teknologi. Persoalannya sekarang, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi? Mengapakah teknologi begitu penting dalam kehidupan seharian manusia? Perkataan teknologi diambil daripada perkataan bahasa Greek, iaitu tekni, yang bermaksud rekaan. Oleh itu, teknologi sudah semestinya berkaitan dengan aktiviti, reka dan cipta. Secara istilahnya pula, teknologi bermaksud penggunaan pengetahuan sains dalam mereka cipta alat yang dapat memudahkan urusan harian manusia. Penggunaan teknologi digunakan secara meluas dalam kehidupan manusia, termasuklah penciptaan alat yang paling ringkas, iaitu pencungkil gigi, sehinggalah kepada pelbagai alatan yang kompleks seperti kapal terbang, jentera dan mesin. Sebagaimana yang diketahui sebelum ini, penciptaan teknologi baharu dibuat bagi menyelesaikan masalah manusia berbantukan pengetahuan sains. Sebagai contoh, sebelum ini manusia mempunyai masalah untuk berhubung dengan manusia yang lain. Mereka terpaksa mengutus surat untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Sehinggalah pada tahun 1876, Alexander Graham Bell berjaya memanfaatkan pengetahuan sains menggunakan gelombang bunyi dan elektrik untuk mencipta satu alat perhubungan dua hala yang dikenali sebagai telefon. Penggunaan teknologi dalam kehidupan manusia digunakan secara meluas dalam segenap perkara. Antaranya termasuklah teknologi peralatan, teknologi pengangkutan, teknologi pertanian, teknologi pembuatan, teknologi perhubungan dan teknologi makanan. Pertamanya, melalui teknologi peralatan. Alatan-alatan tangan yang bersifat konvensional dan tradisional ditambah baik menjadi alatan yang berteknologi. Sebagai contoh, sebelum ini manusia memotong kayu menggunakan gergaji dan mengetat serta melonggarkan skru menggunakan pemutar skru. Melalui perkembangan teknologi peralatan, alatan seperti gergaji mesin dan mesin pemutar skru automatik telah dicipta bagi memudahkan kerja-kerja pertukangan. Keduanya pula, teknologi pengangkutan pula telah membantu memudahkan urusan pergerakan manusia dari satu tempat ke satu tempat dalam tempoh yang singkat. Antaranya termasuklah teknologi kereta, kereta api, kapal terbang, kapal laut, kapal angkasa dan sebagainya. Tahukah anda, sebelum penciptaan kapal terbang, orang Islam di Malaysia perlu berlayar selama lebih 3 bulan menggunakan kapal wap untuk menunaikan haji di Mekah. Pada masa sekarang, mereka boleh bergerak dari Malaysia ke Arab Saudi dalam tempoh 9 jam sahaja dengan menggunakan pengangkutan udara. Ketiganya pula, teknologi pertanian telah membantu para petani dalam bidang pertanian. Antaranya termasuklah melalui penciptaan alatan, mesin dan jentera, selain pengenalan amalan pertanian baharu seperti pertanian hidroponik dan pertanian fertigasi. Sebagai contoh, bagi membajak sawah pada zaman dahulu, para petani telah menggunakan tenaga haiwan seperti lembu dan kerbau. Pada zaman sekarang, penciptaan jentera telah membantu urusan pesawah di negara ini.
Malah, teknologi terkini dan masa hadapan dalam bidang pertanian semakin berkembang maju, termasuklah melalui penggunaan drone dan aplikasi Internet of Things IoT. Keempat, teknologi pembuatan pula telah memudahkan penghasilan produk di kilang-kilang perusahaan. Sebelum ini, kebanyakan produk dipasang oleh manusia. Pada masa sekarang, telah banyak kilang menggunakan mesin dan robot dalam pembuatan mereka. Penggunaan ini disebut sebagai automasi. Sebagai contoh, bagi memasang komponen sesebuah kereta, penggunaan mesin dan robot telah digunakan bagi melengkapkan pemasangan kereta tersebut. Kelima pula, teknologi perhubungan telah membantu manusia berhubung antara satu sama lain dengan mudah. Melalui teknologi ini, manusia bukan sahaja dapat membuat panggilan suara, tetapi juga panggilan video, menghantar dan berkongsi maklumat berbantukan teknologi internet yang semakin canggih. Keenam pula, penggunaan teknologi makanan telah membantu memudahkan urusan penyediaan makanan sama ada di dalam rumah mahupun makanan siap dimakan yang dihasilkan di kilang-kilang. Sebagai contoh, penciptaan peralatan masakan seperti ketuhar mikro, pengisar elektrik dan periuk elektrik pelbagai fungsi telah membantu kita menyediakan makanan di rumah dengan lebih cepat dan pantas. Dalam bidang perusahaan pula, pengenalan teknologi pengetinan, pembungkusan dan pengawetan makanan telah membantu makanan untuk tahan lebih lama dan berkualiti. Berdasarkan penerangan yang telah diberikan, penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian telah banyak membantu manusia. Sekarang, kita akan melihat pula kepentingan teknologi kepada manusia. Pertama, penggunaan teknologi dapat menjimatkan masa, tenaga dan kos. Hal ini kerana teknologi membantu kita menyelesaikan tugasan dengan lebih cepat. Seterusnya, dapat menjimatkan masa, tenaga tubuh badan kita dan kos, iaitu pembelanjaan wang yang diperlukan ke atas sesuatu perkara. Kedua, perkembangan teknologi penting untuk memberikan peluang kerjaya kepada ramai orang. Hal ini kerana kepesatan teknologi telah menghasilkan perkhidmatan dan pekerjaan yang tidak pernah wujud sebelum ini. Sebagai contoh, antara pekerjaan baharu yang diwujud disebabkan kepesatan teknologi termasuklah jurutera dalam bidang robotik dan drone, pemandu perkhidmatan e-hailing serta jurutera analisis data raya yang disebut juga sebagai Big Data Analysis. Kesemua pekerjaan ini tidak pernah wujud sebelum ini. Ketiga, penggunaan teknologi dapat memudahkan urusan manusia. Sebagai contoh, penghantaran surat yang mengambil masa beberapa hari sebelum ini dapat diselesaikan dalam tempoh kurang seminit menggunakan email. Keempat pula, penggunaan teknologi juga dapat memupuk nilai kreatif dan inovatif kepada kita. Hal ini kerana penggunaan teknologi membolehkan sesuatu produk dihasilkan dengan mudah dan dalam reka bentuk yang lebih menarik dan berinovasi. Kelima, penggunaan teknologi juga dapat menjamin komunikasi yang lebih cepat dan berkesan menggunakan internet dan telefon. Sebagai contoh, sebelum berkembangnya teknologi perhubungan seperti yang ada pada hari ini, seseorang perlu menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum surat yang dihantarnya dibalas semula oleh rakan menggunakan perkhidmatan pos.
Akan tetapi, pada masa sekarang, mesej pada hari ini boleh dihantar dalam tempoh beberapa saat sahaja menggunakan telefon bimbit. Perkembangan pesat teknologi yang berlaku pada hari ini telah menyebabkan wujudnya teknologi yang bersifat konvensional dan teknologi moden. Teknologi konvensional adalah merupakan teknologi yang bersifat lama dan kurang canggih. Teknologi moden pula merupakan teknologi terkini yang lebih canggih dan lebih maju. Terdapat perbezaan ketara di antara teknologi konvensional dan teknologi moden. Teknologi konvensional kebiasaannya lebih murah dan mudah diperolehi di kedai-kedai. Kekurangannya pula, teknologi konvensional sukar digunakan dan memerlukan kemahiran untuk menggunakannya. Hasilnya, produk hanya dapat disiapkan dalam tempoh yang lama dan hasil produk kadangkala kurang berkualiti. Berbeza pula dengan peralatan teknologi terkini. Kebiasaannya, peralatan moden lebih mudah digunakan dan mempunyai pelbagai fungsi. Hasil produk dapat dihasilkan dengan lebih cepat dan berkualiti selain dapat digunakan oleh hampir sesiapa sahaja walaupun anda tidak mahir. Pun begitu, kekurangan teknologi moden ialah harganya yang lebih mahal dan kadangkala sukar diperoleh. Antara contoh perbandingan yang dapat dibuat berkaitan teknologi konvensional dan teknologi moden ialah alatan memasak, lesung batu dan pengisar makanan automatik. Lesung batu merupakan teknologi konvensional untuk melumat dan menghancurkan bahan-bahan masakan seperti lada, bawang dan rempah ratus. Penggunaan lesung batu memerlukan tenaga manusia yang banyak selain masa yang lama diperlukan untuk menumbuk bahan-bahan masakan. Apabila alatan moden iaitu pengisar elektrik dicipta, kerja-kerja memasak menjadi lebih mudah dan tidak memerlukan tenaga manusia. Semua bahan-bahan masakan seperti lada, bawang dan rempah dikisar oleh bilah-bilah besi yang digerakkan oleh motor.